malaikat maut ni dia tugas dia untuk mengambil nyawa. Dan dia dibantu oleh pembantu-pembantu dia. So jangan heran lah kalau bangunan ni runtuh semua mati. Kita kata Allah malaikat maut satu yang boleh kan nak cabut semua. Malaikat dibantu oleh pembantu-pembantu dia. Itu yang satu bas mati 40 orang. Senang macam bagi dia untuk cabut sebab dengan perintah Allah. Dia pun tak tahu nak cabut asal apa. Sampai Allah habak baru dia tahu. Dia pun tak tahu. Dia makhluk Allah juga. Bila Allah kata ni satu bah kita bagi mati semua. Sebab memang dah sampai dah ajal dia. Maka hak yang tak mati tak jadi naik. Hak mati saja bagi jadi naik. Sebab nak bagi perhabis semua. Jadi hak yang nak pi tak jadi. Hak tak pi tu jadi. Hak tak pi pula jadi. Saya rasa nak tukar tiket dengan ni lah. Saya pun nak pi juga tapi dia senak perut tak boleh nak pi. Siapa-siapa ganti tak? Bagi cukup 40 orang. Boleh? Saya ganti. Nek-nek kata jatuh gom mati semua. Jadi malaikat maut ni dibantu oleh pembantu-pembantu dia. Jadi tak susah ya untuk melakukan kerja mengambil nyawa ni. Sebab malaikat pun hanya menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk tunggu orang sakit. Dak orang kena tikam ni. Kena tikam 40 kali tak mati, kita hak tengok mati. Pasal apa? Terkejut. Jantung. Dia 40 kali tak mati. Pasal apa? Tak sampai ajar. Puan-puan, kita bawa balik ilmu ni bagi manfaat kita main ngaji penat-penat. Satu, tolong beriman dengan kematian dan jangan soal Allah. Jangan tuduh siapa. Kalau jadi tu dah jadi dah tu. Memang tulis awal lagi. Sampai kalam tu aras pun tak ada lagi. Allah cipta kalam dulu dan tulis takdir manusia. Jadi kita nak boleh lawan ke? Tak boleh. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menolak qada dan qadar Allah, maka dia dibakar di dalam api neraka. Allah na'udzubillah. Kita, syaitan dia suka bila kita kata, pasal apa? Awal? Kalau? Jikalau? Oh, buat sikit jikalau. Andai kata, sepatutnya itu adalah syaitan punya kalam. Kalam orang beriman apa dia? Dia pun lupa ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Itu saja Allah nak dengar. Bila Allah tanya kepada malaikat, aku masa hang cabut nyawa anak dia tadi, hang dengar dia kata apa? Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata la juga pi buat istana satu dekat syurga. Allah. Tapi tadi dia sebut apa? Allah. Dia seragui habis kepala otak kepala dia. Dia tarik tudung tu. Dia tarik tudung tu, dia rongkai rambut dia. Ayo ma, ayo pa, ayo pa, ayo ma. Dia berguling. Orang Melayu pada. Jangan main. Dia pukul laki dia. Abang, awak jadi macam ni. Saya kita kata jugalah sebab kita minta Allah lindung. Awak jadi sampai lagu ni awak ni. Allah, sedih tak apa. Saya pesan. Dunia saya juga. Sebab benda ni berlaku tiba-tiba. Maka siapa yang akan membantu kita, sahabat-sahabat kita tolong. Tolong sabarlah, sabarlah. Sebab kita kena tahu dia pun hilang dah akal masa tu. Dia pun hilang dah. Jangan jadi kena-kena pula yang tragis tu. Lagilah tak dapat diterima. Tapi satu saja. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? InsyaAllah. Sebab tu Nabi kata, rebut lima sebelum lima. Muda sebelum tua. Buat dulu amal lah muda lagi. Muda lagi. Kalau umur Nabi muda lagi ni. Boleh main mengaji lagi tak? Ah, boleh muda lagi tu. Boleh muda lagi tu. Kalau boleh main mengaji muda lagi. Jangan habak tua. Tua tu pada angka saja. Umur berapa? Rahsia. Rahsia. Muda, muda. Boleh main mengaji muda. Mengaku muda sudah lah. Dulu habak tua apa? Tua dah. Tua dah. Nabi kata dia Allah suka pada orang yang cerdas, yang kuat, bukan yang tua, bukan yang tua, bukan yang lemah. Apa dia kata kami tua macam kata apa Allah tak suka. Yang lemah Nabi tak suka, so kuat, kuat. Tak larat pun kata kuat. Kuat lagi boleh mengaji ni kuat lagi. Muda sebelum tua lagi. Sihat sebelum
Sakit. Lah sihat dah? Sihat dah. Hak sakit sikit-sikit tu susah duk highlight sangat. Susah duk highlight sangat. Allah bagi kita nikmat punya banyak, jangan jadi kelawak. Jangan jadi kelawak. Kelawak tu nikmat banyak sangat, cerah sampai tak nampak tu yang tak keluar siang, keluar malam ni. Bukan pasal siang tu gelap, pasal dia tu terlalu cerah, dia tak boleh nak tengok. Kita pun nikmat banyak dah. Banyak nikmat banyak tapi tak nampak nikmat, nampak musibah. Hak sakit kaki dia nampak, hak yang dia boleh telan sampai dua pinggan dia tak nampak. Bukan boleh telan, rasa pula. Ih, sedap pula. Wah, aku tak boleh dengan sambil belacan ni. Ay, sedap dengan pekno ni, cicah ni sedap. Dia tak ingat tu. Dia kata apa? Hak sakit kaki tak boleh pergi mengaji pasal sakit kaki. Hak lain punya nikmat banyak tu. Yang anak dia sakit seorang je. Lagi lima sakit tak? Laki dia sakit tak? Sakit dia pun tak sakit. Anak dia seorang tu yang sakit. Dia duduk bingit tu. Apa tadi? Sihat sebelum. Muda sebelum tua. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Hidup sebelum mati.